Sekarang kita di event Revolusi atau Kontrak Tour band Despanik. Revolusi atau Kontrak, semua nak mati, okay. Despanik, power lah. Baju yang harus aku teruskan. Di mana ni, Pak Rumah? Rumah kat mana? Ada dadah kat rumah? Sebab tu aku ajak. Eh, korang roll lah tadi. Jadi bersama saya adalah Syam daripada Kabel Kuning yang menjalankan event ni. Technically first, Table Kuning. Oh, sorry. Table Kuning ni found pada 2019 lah technically. And then kita orang ada buat gig School of Sound dulu. Bila dah COVID, so kita orang buat secondary project kita orang iaitu podcast ni. Kita orang mostly interview band-band yang baru lah. Untuk supaya the listener and everything boleh aware lah dengan band baru tu semua kan. Siapa lagi yang menjalankan Table Kuning? Haiman. Hai, nama saya Haiman. Asal Puncak Alam. Umur 26. Masih solo. Itu penting lah. Itu penting. Ampang. Ampang handsome. Aku single tau. Syah, aku. Dan juga Ikhwan, Nasir, Zul. Kita orang punya target is to make everyone aware dengan kita punya kelompok-kelompok kecil kan. Ramai tak aware dengan kita punya seni dan muzik. Bukan saja muzik, lukisan ke, poetry and everything ke apa semua kan. Aku harap aku cuba untuk nak utilisekan apa yang aku ada ni untuk memperbesarkan dan bagi people chance lah to get, you know, enjoy things dengan art, seni and everything lah. Kenapa korang kat sini? Kita orang dijemput Despanik untuk cover diorang punya tour dekat sini. Ya, betul. Tadi dengar cakap lepas dekat angka sini, diorang cakap diorang akan pergi Penang dan diorang akan pergi Melaka. Kalau untuk keadaan sekarang ni macam lah okey lah. Macam lepas tu tengok sekarang macam gig dah start ada balik. Macam dekat sekarang ni Despanik punya dunia kita tengok crowd menggalakkan lah. So macam okey lah. Hall ini. Tapi kalau korang nak smoke it, selagi kalau korang ada duit boleh support, okay. Korang just datang je support show. Sebab kalau tak band susah nak hidup lah. Itu je aku cakap. Sama lah. Terus awesome guys. Okay. Okay, sihat. Dah makan? Ke macam? Okay, kau naik apa datang? Dah makan? By the way, cuba kau kenalkan diri kau dekat. Mungkin ada yang tak kenal. Amin. Saya Amin. Dari MTPH. So, aku tak pernah nampak kau atas stage pun dengan MTPH. Tak, aku jaga belakang. Jaga belakang Zik lah. Jaga belakang Zik. Untuk orang yang selalu jaga belakang dia macam mana? Belakang Zik ni macam mana? Rate lah, 1 sampai 10. Kadang-kadang perlu sikit lah. Tapi, 7? Eh, Zik. Amin baru cakap kau punya belakang 7 out of 10. Aku punya belakang. Belakang 7 out of 10. Be an independent. Give viewers rate sendirilah. Okay. Hi. You look good. Thanks. As always. I know. Fuck Joe Biden. Fuck Joe Biden. Assalamualaikum, nama saya Ihsan, umur 28, asal Jalan Ipoh, KL. Sebenarnya pagi tadi saya dari tempat lain. Pihak lalang saya meninggal ke sini. Harap mak saya tak tengok video ni.
Najib boleh turun bawa? Tu yang tipis pun ada. Okay, aku tengah nak interview panas sejuk eh. Okay. Apakah panas sejuk? Panas sejuk tu sebenarnya adalah satu fitrah manusia. Panas sejuk, semua yang ada. So, dia relate dengan semua manusia. Malaysia? 2022? EP lah, for sure. Aku nampak dua muka yang tak familiar dekat sini. Kenapa basis dah jadi kurus? Dan kenapa drama tinggi sikit? Vibe dia demam. Afi pun dia baru nak start demam. So, import lah. One daripada Last Diary. Daripada mana? Nak scare vision. Hello. Thank you for having me. Sejuk apa? Support Panas Sejuk. And also support my band Night Skies. Korang claim diri korang sebagai pop punk sebenar. Cuba korang explain apakah pop punk sebenar? Kenapa Panas Sejuk pop punk sebenar? Saja je sebenar. Pop punk sebenar saja kita nak claim paling true lah. Kita orang paling gatekeeper lah, paling true lah. Ada tak korang rasa band pop punk kat Malaysia ni yang tak sebenar? Ya ada, satu dunia buat dia. Nak agak tahu band mana yang tak sebenar? Adakah band aku? Jangan tanya soalan jadi, ini maut je. Dah lah tu. Bagi clue sikit lah. No. Ramai, ini bahaya, scene kita cheat je. Tak payah, jangan kau nak ajak membawa kan. Lagu kita keluarkan physical kan, baru kita rasa release album kan. Kalau ada physical kan, ini album kita orang physical RM39. Kalau nak dapatkan boleh roger kita orang dekat social media, just DM kita orang. Ini perfume ada empat flavor masuk kita orang, empat lah. Kita ada bau dia, ada dua untuk lelaki, ada dua untuk perempuan. Selain daripada tu ada t-shirt juga, ini edisi Revolution Top Track. Kenapa korang pilih untuk pilih artwork album dengan direction ni? Kita pergi ke konsep album tu sendiri, Revolution Atom Track. Kita nak buat macam empat sekawan ni yang sedang buat satu perjadian ataupun satu revolusi lah. Diorang berkumpul macam meeting lah. Actually kita pakai suit ni, kita ikut konsep album Revolution Atom Track. Tua korang akan singgah mana lagi? So far kita dah pergi ke tiga lokasi, JB, Johor Bahru. Lepas tu kita singgah ke Ipoh. Lepas tu hari ni kita adakan di Kuala Lumpur. Kita akan cuti untuk puasa dan raya. Lepas tu kita sambung balik, kita akan bergerak ke Melaka. And then Penang dekat Sabah. Kalau ada rezeki, kita akan sambung lagi. Kita akan pergi ke Borneo, Sabah, Sarawak. Aku nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, supporters, fans yang support kita orang daripada hari pertama sampailah ke hari ni, sampai kita orang boleh buat tour kita orang sendiri. Itu bukan satu perjalanan yang mudah, tapi kita dapat buat. So thank you so much for this. Allahumma badawi.